di channel Lowo Ijo. Sepertinya di zaman sekarang ini, sebaiknya kita tidak mudah mempercayai foto seseorang jika belum pernah ketemu langsung, ya. Gimana mau percaya coba? Aku yang bentuknya kayak gini aja bisa bikin fotoku dalam 1 menit jadi seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Hanya modal selfie terus edit di video yang akan aku jelasin di sini. Langsung jadi cantik mempesona bak bidadari dalam sekejap. Kenalan di sosmed sama cowok nih guys, terus dia ngechat, kirim foto dong. Langsung deh dikirimin foto yang ini. Halah, kacau guys. Install dulu aplikasi TuneMe. Aku sarankan kalian menginstal yang versi mod seperti yang aku pakai ini biar gratis. Kalian bisa klik link yang sudah aku tambahin di deskripsi untuk mendownload APK-nya. Setelah kalian download dan install aplikasinya, langsung deh kalian bisa mulai menggunakannya. Seperti ini contoh pembuatannya. Setelah kalian download dan install aplikasi TuneMe, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Tidak seperti website sebelah, aplikasi ini tidak ribet dan sangat mudah. Kalian tinggal sekali klik, langsung akan mendapatkan foto yang sangat cantik dengan wajah kalian sendiri. Di sini aku akan langsung contohkan. Ini kita masuk di halaman utama aplikasi TuneMe. Di sini akan ada banyak pilihan foto yang dapat kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk membuat foto seperti yang aku contohkan, kita pilih yang ada tanda tulisan Instatune. Seperti ini contohnya. Nah, di dalam Instatune ini akan ada beberapa pilihan gambar. Kalian bisa klik gambar yang mana saja yang kalian suka. Aku akan contohkan klik gambar yang ini. Selanjutnya, kalian diminta memilih gambar wajah mana yang nantinya akan kalian jadikan tokoh foto tersebut. Aku akan pilih wajah dari fotoku yang sebelumnya aku foto tadi, guys. Lalu, kalian bisa klik tanda panah ini. Tunggu prosesnya sebentar, sambil kalian bisa bantu tekan tanda jempol dan tombol subscribe-nya, guys. Tara! Dan selanjutnya, gambar cantik dengan wajah kalian akan jadi. Kalian juga bisa mendownload gambarnya ya, guys ya. Gimana, guys? Mantap kan? Kita akan coba pakai foto pria, guys. Apakah hasilnya akan mirip juga? Pastikan kalian masih di dalam folder Instatune untuk memilih gambarnya ya.